Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al qawla wa yattabi'una ahsanah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Allahumma rzuqna al-huda wa tuqa wal-afaf wal-ghina Allahumma ahsin aakibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizy dunya wa azab al-akhirah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaka nushur asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jalla wa khairal hadhi هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة Wallahu azizun hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim.
ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين الحمد لله استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحمد لله بشكر pada Allah pagi yang mulia. Pagi yang dapat kita mari pakak baca Quran, perhati Quran, tengok Quran, dengar Quran, pahak Quran, reti Quran insyaAllah. Nah, Quran pedoman hidup kita. Nah, Tuhan sebut famanitta ba'ahudaya. Dan siapa yang turut petunjuk aku, falayadillu wa la yashqa, dia tak akan sesak selepas pada tu selama-lamanya. Kul innahu dallahi huwal huda. Tuhan sebut, katakanlah petunjuk itu, petunjuk Allah tu ialah petunjuk. Tak ada dah hak lain. Sebab tu kita nak hidup, kita inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki. Sesungguhnya semaya aku, ibadat-ibadat aku, hidup aku, mati aku. Lillah, kerana Allah Ta'ala. Tak ada kerana lain. Hidup kita kerana Allah. Makan kita kerana Allah. Minum kita kerana Allah. Hidup gerak-geri kita dalam keadaan kita turut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya kita hidup, kita hidup. Kan? Nak wimuk kita reda. Nak wiyayah kita setuju. Tak siya sedih, tak siya marah, tak siya kata apa. Dan kita nak buat apa, dia suruhlah. Kita tak sedraka pada dia. Supaya tu juga kepada Tuhan hak, hak yang menciptakan kita. Nah, hak Tuhan sebut, iaitu Tuhan hak yang menciptakan manusia. Walaqad khalaqna. Nah, walaqad khalaqna. Walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min ma'. Walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min. Walaqad khalaqna al-insana min. Tuhan sebut ke? Iaitu sungguhnya kami jadikan manusia min sulalatin min ma'in mahin. Eh, kami jadikan manusia itu daripada keturunan tanah kepanggil. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Mohon maaf tadi baca silap tadi. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu daripada keturunan tanah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita pakak mari tengok ayat yang ke-225. Tuhan sebut, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum. Tuhan tidak kira akan kamu. Kira ni asal la yu'akhidhu. Akhadha tu mari ambil. Mu'akhadha ni denda. Tak ambil, ambil salah. Yu'akhidh, aku nak ambil pun. Aku nak ambil salah. Dah. Sebab tu di antara doa kita duk baca hujung surah Al-Baqarah kan. Rabbana la tu'akhidna, ya Tuhan kami, janganlah engkau ambil salah kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina, kalau kami terlupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah kau ambil salah kami. Teh, maafkanlah kami, ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami. Nah, sebab tu Tuhan sebutkan. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafur, fa inna Allah ghafur rahim. Maka Tuhan maha pengampun. Eh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tuhan Maha Pengampun. Jadi ya Tuhan kami, jangan ambil salah kami. Tu mana la yu'akhidhum ay la yuhasibukumullah. Tuhan tak kira. Sebab kita tak kira halilah. Nah, dia buat salah ke apa tak kira, tak apa. Ah, tu mana la yu'akhidhukumullah. Nah,
billagwi fi aimanikum. Tuhan tidak ambil salah dengan lagu. Nah, apa makna dengan lagu? Makna dengan sebab supoh-supoh yang duk berlaku. Dah duk sebut di atas lidah-lidah dengan tak ada kosak, orang kecek, orang arak banyak sekali lah. Wallahi pun tak ada kosak apa. Wallah sebut untuk nak tunjuk sungguh. Takkid orang panggil. Nah, dalam nahung tu kita arak huruf al-qasam. Huruf qasam tu litakkid untuk nak menunjuk di atas makna. Nak tunjuk makna sungguh dan sebagainya. Benarnya. Sebab tu wallahi pun aku tak buat misah. Maka waktu tu orang panggil supah. Nah, atau yang kata wallah, wallahi tak. Wallahi nak ayat kata aku tak sungguh. Maka waktu tu tak ada kafarah. Tak ada kifarah orang panggil. Tak ada kena bayar kafarah. Waktu tu tak ada kena bayar kafarah. Jadi Tuhan sebutnya walakin yu'akhidhukum. Mula-mula sekali Tuhan sebut la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum. Nah, sungguhnya Tuhan tidak kira ke kamu dengan sebab lagu supoh kamu. Mana supoh dengan sebab supoh yang kamu tak ada kosak saat ini. Nah, walakin yu'akhidhukum, tetapi Tuhan denda ambil Tuhan kira ke kamu bima kasabat qulubukum. Dengan bagai hok kosak oleh hati-hati kabung. Ayat ni sama lah. Karena ayat ni sakut paut dengan akidah. Boleh jadi. Nah, kita telah maklum dalam bab akidah. Iaitu tu hasbu Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala jadikan kamu wa ma ta'malun dan barang yang kamu duk buat. Maknanya gerak-geri kita semua ni kita ni Tuhan duk buat, we boleh bergerak dan sebagainya lah. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Adakah mereka tak nampak kami jadikan daripada barang yang dijadikan oleh kekuasaan kami? Maka tiba-tiba mereka itu milik. Semua Tuhan buat belaka. Kita kena ingat. Dalam bab akidah Islam, pegangan Islam saat ini itu, semua benda masih wallah. Bagai selain pada Allah itu Tuhan, makhluk Tuhan belaka. Walillahi mulku samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya bagi Allah Ta'ala itu mulkus samawati wal ard, Tuhan yang meretah langit bumi semua. Dan kita ni tak boleh nak tubik daripada keadaan kita, tak boleh nak tubik daripada keadaan kita ni kena duduk bawah perintah Tuhan belaka. Nah, walau nasya latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasya' lamasakhnahum 'ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Tuhan boleh, Tuhan nak selain, Tuhan nak gapo semua nak. Tuhan buat fa'alu lima apa ni? Tuhan san itu. Buat apa hak Tuhan kan? Amruhu innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Tuhan nak buat, boleh buat. Dah semua ni, kita tak boleh nak lari pada duduk bawah Tuhan semua. Hamba ni seolah celah jari Tuhan. Dah sebutkan, baina asabi'ir rahman. Maknanya Tuhan boleh nak gerak, nak buat apa sahaja pun. Tapi, Tuhan kita bebas. Itu sahaja ketika duduk di atas dunia saat ni. Dan, segala-galanya, semua benda ni, kita nak lari. Ya ma'syaral jinni wal-ingsi inistatatum. Antakfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudhu la tangfudhuna illa bisultan. Kita nak lari tubik daripada langit Tuhan tak boleh. Kita kena duduk di bawah naungan Tuhan. Sebab tu ulama ahlus sunnati wal jamaah telah ittifak bahawa
Semua kita ni, nah, Tuhan buat berlaku. Sama ada perbuatan ikhtiari, af'al ikhtiariyah. Perbuatan kita pilih, kita lihat atau kita pilih nak buat. Atau perbuatan hak tasyir atau panggil musayyarah. Maknanya af'al musayyarah atau panggil ikhtirariyah. Perbuatan yang terpaksa mengatuk, geboh, demai, sakit, nyakit. Semua saat itu perbuatan yang mati, beranak dan sebagainya. Nah, bahawa Allah Ta'ala buat belakang. Lepas tu, boleh ada orang tanya, kalau Tuhan buat belakang kat kita ni, eh, pas sebab gapo pula? Kalau lah gerak kita ni Tuhan belakang. Lepas tu, Tuhan buh seksa kita apa pula? Nah, Tuhan seksa apa pula kita? Kena kena masuk amanya dalam neraka. Boleh orang tanya gitu. Muka Tuhan berlaku kan? Takkah Tuhan saat ini kena sebab apa? Nak kena masuk, kena azab, kena apa pula. Muka semua manusia ni tak boleh nak buat mereka apa. Dibuat oleh Allah. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Dah banyak orang tanya kan? Ah, kalau qada qada contohnya lah. Dah ada qada qada dah. Maka bolehkah kita saat ni tu? Nah, dah Tuhan tanda kata kita tak molek dah. Kacau buat molek benda adik dah. Ha, boleh adik. Okey, pakat tanya benda-benda ni. Ha, sebenarnya gini. Saya nak royak. Mula-mula sekali, hak kita kena etikot pegangnya bahawa semua benda mungkin atau benda makhluk semua tu Tuhan buat berlaku. Nah, Tuhan royak lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Tuhan buat juga. Wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'ika wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Kami buat juga langit bumi sebelah atas kamu. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsh ma lakum min dunillahi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Nah, ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Maka supaya itu juga, nah, Tuhan buat semua langit bumi. Alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Sepatu juga. Wa ja'ala al-qamara fihna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Semua Tuhan buat belaka. Bila Tuhan buat semua saat ni Tuhan buat belaka. Dan kita sendiri pun sepatu juga Allah Ta'ala. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Maka nah, semua saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala buat semua. Dan kita ni nak lari pada Tuhan Ta'ala. Eh, bila Tuhan buat semua saat itu, hari ini kalau lah perbuatan kita Tuhan buat juga. God to God ni Tuhan buat juga. Maka kenapa boleh Tuhan ambil salah? Kenapa boleh Tuhan ambil salah? Ha, Tuhan sebut ayat ni iaitu la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Tuhan tidak ambil salah. Dan Tuhan tak kira dengan lagu. Fi aymanikum, pada supah-supah kamu. Maknanya dipahamkan daripada ayat ni bahawa apa sahaja kita buat, tapi kita tak ada kosak atau kita tak ada ada nak buat tak, tak sengaja panggil. Sebab tu dalam agama Islam jadi satu kaedah besar. Dah ada hak Nabi sebut ke rufi'al qalamu an thalas. Tidak dikirakan salah pada tiga orang manusia. Sobi hatta yahtalima, pertamanya budak sehingga dia balik. Anin na'im as-sobi hatta yahtalim wa anin na'im. Nah, anis sabih tahtalim wa anin naim, pada orang tidur hatta hatta yastayqidha, hingga dia bangun. Waktu pula wa an wa anin
Nah, majnun daripada orang gila hatta yufiqa hingga dia sedar khabar. Tu saya tak kira kan. Muka benda-benda semua saat ni tu tidak taklif deh orang lupa orang gapo kan. Sebab tu siapa ke puasa sekalipun waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man akala au syariba siapa makan atau minum nah nasian lupa huwa saim sedang dia sedang puasa fal yutim masaumah hendaklah sempurnakan puasa innama at'amahu Allah wa saqah Tuhan wi makan dia Tuhan minum dia maknalah no makna kata Tuhan tak ambil salah moga-moga ya tak sedar ya tak ingat tak gapo ni dan ada Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah rufi'an nah an ummati rufi'an ummatil khata'u wa nisyanu mastukrihu alaih tidak dikira salah umat aku saat itu tersalah lupa dah bagi hak kena bakap kena paksa semua hak itu tidak dikira salah kerana kau endah lazle kau moga-moga kita buat bukan dengan kuasa nah tapi orang pergi curi orang berzina orang pergi buat zalim kau orang buat gapo itu ya ada qasd ada al qasd iaitu ada kuasa dalam istilah ilmu akidah ni kuasa makna kuasa ni kita tuju kepada benda dengan hati kita atau raghbah orang raghbah ni makna kita nak pada benda tu atau orang panggil al-azmu azam qasa azam iradah orang panggil juga iradah makna nak kepada benda tu dan selagi panggil ikhtiar orang panggil ikhtiar semua saat ni tu Tuhan ambil salah kerana kita saat ni tu ikhtiar ikhtiar dalam hati kita waktu kita ni buat kita ikhtiar ikhtiar ni kita pilih ikhtar yakhtaru ikhtiar mana kita pilih mana kita lihat kita pilih gi buat benda tu dan orang panggil azam sama azam kita pergi buat nak benda tu qasa sama deh atau al-kasbu atau tu hasbu walakin yu'akhidhukum bima kasabat bagi hak kamu usaha sebab tu salahnya bila seorang hamba pergi berzina salah bila nak pergi curi maka salah ambil rapah barang orang salah deh tidur tak si bangun semaya salah kerana salah saat itu deh salah saat itu kerana dia tu congcai dia saat itu niat nak buat lah tu deh lepas tu perbuat teh yang dia buat saat itu gerak boleh jalan lagi situ sini tu itu perbuat teh yang Tuhan belakang tu dalam bab akidah ni kita kena pergi kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun bagi hak kamu buat kamu sendiri tu kata Tuhan buat walaqad khalaqna kum nah min turab apa ni walaqad khalaqna al insana min sulalatin min tin kami jadikan kamu Tuhan kata Tuhan jadikan manusia semua dan kita kena ingat semua barang ni supaya kita tubuh seorang ni kan mata kita hidung kita mulut kita tubuh tangan jari kaki semua Tuhan buat dan darah hidup bergerak dalam sepatu otak Tuhan buat hati Tuhan buat semua Tuhan buat berlaku. Dan bila Tuhan buat berlaku, tapi ada satu perkara. Dan tiap-tiap kali kita nak buat ni, bila kita nak jalan, Tuhan kita boleh jalan. Bila kita nak pergi situ, Tuhan boleh buat pergi situ. Bila kita nak bangun, boleh bangun. Bila nak makan, boleh makan. Maka semua ni hak Tuhan berlaku. Hak Tuhan semua perbuatan. Kalau orang etikok kata, dia buat juga. Selain pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka syirik okay, itu kufur. Karena dia pergi kata ada lagi benda yang selain pada Allah boleh buat. Sebab tu dalam bab akidah kita kena pergi kata Tuhan berlaku, buat. Perbuatan kita dah gerak semua tubik dari kerana Tuhan with naga pada kita, wi pada gain pada kita dan Tuhan izin supaya kita boleh buat setiap perkara kita nak buat. Ha Tuhan wi apa? Tuhan bui saat ni tu kerana Tuhan nak we kita bebah. We kita isyarat. Nekan leh. Nah, itu Tuhan we isyarat. Nah, nak we kita boleh buat tu boleh buat ni. Hang eno boleh Tuhan. We kita boleh buat tu buat ni. Kerana Tuhan nak taklif. Itu Tuhan nak perintah kepada kita. Tuhan nak suruh dan Tuhan nak larang. Kalau kita saat ni tak boleh buat. Tak ada bebah. Maka mana Tuhan nak boleh larang dan boleh suruh.
Nak boleh suruh boleh lari, kena ada barang kita boleh buat, ada barang tak nak suruh kena kita bebas, kena kita isyarat, kita hur, kita bebas, free. Bagaimana kita boleh buat segala-galanya baru boleh Tuhan boleh merintah. Apa boleh perintah suruh, boleh suruh kita, ini boleh buat, ini boleh buat. If'al aw la taf'al. La taqrabu, la ta'kulu, la taf'alu. Jadi if'alu suruh buat dan tak tak boleh buat semua saat ni tu kerana Tuhan nak wipala di atas. Apabila kita boleh buat belaka, kita tak buat benda haranya, kita buat benda walak, maka pada ketika tu Tuhan wipala kepada kita. Sebab tu kita sebagai orang Islam kena pergi kata semua perbuatan ni Allah Ta'ala buat belaka. Kita berjalan kek tangan, turun tangan ke apa, semua saat ni tu Tuhan buat belaka. Apa kita nak salah ke mana kalau seorang tu pergi berzina, seorang tu pergi curi, seorang buat benda salah, salah betul mana? Salah betul hati dia tu pilih. Dia pilih nak pergi buat. Kerana kita sendiri Tuhan buat. Tuhan yang menciptakan kita. Wallazi adhaka wa abka. Huwallazi adhaka wa abka wa annahu khalaqaz zawjayni adh-dhakara wal untha min nutfatin idza tumna wa anna 'alayhi nash'atal ukhra wa annahu aghna wa aqna. Maka semua sana itu Tuhan buat belaka ke manusia ke. Maka bila Tuhan buat semua, kita kena pergi, kita ni darah kita, otak kita, semua Tuhan buat belaka. Bila Tuhan buat belaka, maka pada ketika tu cuma adanya hak Tuhan nak ambil salah kita, ikhtiar. Ikhtiar ni apa ikhtiar? Ikhtiar ni Tuhan wirang kita belaka dah, dan kita boleh buat apa saja kita nak buat. Tuhan wirang ikhtiar. Ikhtiar ni iaitu orang panggil iradah, qasa, al-kasbu atau ikhtiar, azam. Semua tu makna tulah saja. Makna tulah saja. Jadi Tuhan wui kepada kita sifat iradak ke panggil. Sifat iradak ni iradak kita, kita boleh nak. Aku nak pergi semaya boleh. Aku nak tidur boleh. Pilih semua boleh kita pilih. Boleh kita pilih nak waktu nak waktu ni apa semua. Tak ada terpaksa sikit habuk. Dan bila kita pergi pilih benda tu, bila kita pilih benda tu, maaf, maka Tuhan wui pahala kalau benda tu molek. Dan Tuhan seksa kalau benda tu tak molek. Pah iradak kita saat ni tu, iradak atau hewi kita, kandak atau hewi kita saat ni tu, iaitu iradak kandak hak tu hewi kita ni ialah sifat iradak hak tu hewi kita, nak wui kita bebas. Maknanya bila Tuhan buat manusia, Tuhan ni nak wui kita isyarat, nak wui kita bebas. Tuhan nak dah nak wui kita bebas. Okay, panggil sebab tu iradak kuli, aduk iradak kita, pasti iradak Tuhan. Kita ada bawah iradak Tuhan. Tak ada belaga apa, dia mahu tak, kok mana. Takkah Tuhan nak wui buat dosa? Takkah Tuhan nak wui buat zina? Takkah Tuhan nak curi? Tuhan tak wui benda tu. Hak ni ada beza lebak kidah, dia panggil amrun so redha suku, iradak suku, dia makna dia lain-lain. Sebab tu iradak Tuhan menghendaki, Tuhan nak wui kita isyarat, nak wui kita bebas. Kena ingat situ. Sebab tu kalau orang tu giwak kau tu pun Tuhan izin dia, moga Tuhan nak wui bebas. Tapi hak Tuhan wui so lagi dia boleh pilih dalam hati dia, bebas saat ni, hur, ikhtiar. Dia boleh pilih dalam hati dia, dia boleh pilih. Bila dipilih buat maksiat, dosa lah kerana hati dia. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tuhan kira je hati saat ni, kan hati dia pilih ke? Duduk situ. Hati dia pilih saat ni tu. Bila hati pilih, maka pada ketika tu, perbuatan semua nak lari pada Tuhan tak boleh. Tuhan with dia, tiap-tiap kali dia nak buat apa, boleh buat, boleh buat, boleh buat. Situ tu. Jadi salah tu. Kerana hati kita pilih kosak ni tu. Tu.
wasana wasamalah wa malah semaya. Hak kita untuk sebangunnya. Tu pilih tu, pilih ni. Tu hawi kita dan kita boleh pilih. Kita juga pilih ke bang. Ikhtiar ni hak kita. Dah, tu hawi kita tu. Bila kita pilih dah, kita nak buat maksiat. Tuhan boleh gerak muka Tuhan nak. Kita panggil Tuhan nak kita bebas tadi tu. We boleh gerak pergi situ, pergi sini, makan, minum, apa, semua buat maksiat, buat dosa. Tuhan boleh kerana Tuhan nak suruh. Nak suruh dan nak lari. Nah, bila Tuhan sebut, nak suruh. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Anaklah kamu dirikan solat, berikanlah zakat, semayalah bersama orang semayal, semayal jemaah. At'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tuhan suruh kita buat. Tak ada Tuhan lagi. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wala taq wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Jangan bunuh anak. Wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tuhan lagi berzina. Wala taqtulu an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Jangan bunuh orang. Tuhan suruh Tuhan lagi. Sebab apa? Sebab Tuhan nak tengok kita. Nah, kita duduk di atas dunia ni, Tuhan nak periksa kita. Tuhan nak periksa kita, kata kita pan lepas tak lepas. Pas orang nak periksa ni tak kira lah. Dan masuk bilik periksa kok. Kalau boleh jawab, maka lepaslah orang tu. Kalau tak boleh jawab kok, maka tak lepaslah. Pas Tuhan nak buat nyanyi ke? Dah Tuhan tak nak buat nyanyi ke apa? Wama rabbuka bidhallamin lil abid. Tuhan tak ada nak zalim ke apa? Wama Allah yuridu zulman lil alamin. Tuhan tak ada nak zalim, tak ada nak nyanyi sama dia. Tak ada sikit habuk pun. Bahkan Tuhan nak rahmah pula, nyanyi pula ke dia. Tapi bila masuk periksa, makna kata Tuhan nak tahu kata dia saat itu. Nah, dia saat itu jaya ke boleh jawab ke atau tak boleh jawab. Muka Tuhan periksa dia. Tuhan periksa dia lah. Situ ya. Nah, bila periksa saat ni tak kira lah. Nah, boleh jawab jawab, boleh jawab boleh jawab ah. Ya gitu. Nak wi lepas tu kalau jatuh, nak tengoklah lepas dah tulah. Sebab tu dunia ni darul ibtila. Nah, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat. Abashir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu hasbu, yaitu Tuhan akan uji semua di atas dunia ni. Tuhan nak terang, nak uji. Tuhan nak kau tu dah. Nak uji kita. Sama ada uji dengan maksiat, sama ada uji dengan susah, sakit, demam dan sebagainya. Uji macam-macam. Sebab tu, nah, kita nak ayat sininya, bahawa Tuhan tak ada ambil salah. Billahi fi aimanikum. Ini pun di antara rahmah Allah. Di antara rahmah Tuhan. Tuhan sebutkan fabima rahmatin min Allahi layta lahum. Nah, dengan rahmah Allah Nabi jadi lembut. Nah, dan Tuhan sebut waktub lana fi hadhid dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik qala azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulla shay' fasa'aktubuha lilladhina yattaquna yu'tuna az-zakata walladhina hum bi ayatina yu'minun. Tuhan, wi rahmah pada kita. Nah, kepada orang bertakwa tu hasbuk. Kata rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Tuhan telah tulis di atas diri Tuhan kena rahmah, kena nyanyi pada hamba. Nah, Tuhan tulis kata dia ni kena Tuhan ni Allah Subhanahu wa taala kena nyanyi pada hamba.
Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalah. Tengok tu. Siapa hok buat daripada kamu tu benda tak molek bijahalah dengan jahil. Thumma taba min ba'dihi, kama dia taubat selepas tu wa aslaha, maka dia jadi molek juruh islah. Fa annahu ghafurur rahim, maka Tuhan Maha Pengampun Maha Pengasih. Dan sebab tu ni di antara Tuhan tersemak salah kita. Kita ni murih juga anak kita kalau tak sengaja pun duk pecah kelas sok mau kita murih waktu kalau tak beringat. Tapi dak oi Tuhan bila hidup supah buat benda hak tak sengaja semua tu Tuhan tak ambil salah. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, pada supah-supah kamu. Orang Arab wallahi wabillahi supah hak mau pada wallahi pun. Nah. Sebab tu itulah makna walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Dan Tuhan ambil denda kamu, ambil salah dengan sebab apa hak dipilih. Apa hak yang diusahakan oleh hati-hati kamu. Nah. Ha tu. Ha bila. Nah. Ha bila dia buat kerana dia kosak dari hati dia, maka Tuhan ambil salah ketika tu. Wallahu ghafurun halim. Dan Allah Ta'ala tu ghafurun, maha maha pengampun lah. Halimun maha lembut. Tuhan lembut terhadap hambanya. Tuhan nyanyi kepada kita. Sebab tu hukum Islam ni tak ada payah pun. Tak ada kita tak kuasa nak boleh buat. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Nah, Tuhan tidak tutup. Nah, seorang saat ni tu malaikat dia boleh buat. La tukallafu nafsun illa wusaha. Tidak ditutup akan seorang. Malaikat ada luasnya. Boleh kita buat. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Tuhan tak ada jadi susah payah. Nah, yuridullahu bikumul yusra. Tuhan nak mudah pada kamu. Wa la yuridu bikumul usra. Dan Tuhan tak ada nak payah. Sebab tu nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan jangan payah. Mudah kau orang. Apa kita hidup kena mudah. Kita kena mudah, jangan buat jadi payah di apa semua tu. Nah. Ha tu. Dan hak kita nak ayatnya iaitu sini. Tuhan sebut lil ladzina yu'luna min nisa'ihim, dan bagi orang hak ilak, ya ada hukum ilak orang panggil. Hukum ilak ni hukum supah. Supah tak sewi duit. Sayyidina Abu Bakar ke? Mistah. Mistah. Itu orang kau masa klik daripada peperangan apa tu? Nah, klip pada perang tu. Nah, tiba-tiba Siti Aisyah radhiyallahu anha jatuh qiladah, dia kata loket dia duk pakat jatuh. Bila jatuh dia cari. Bila cari ni tiba-tiba Safwan bin Mu'attal. Nah, Safwan ni mari lek belakang. Mari lek belakang ni tu bila tengok Siti Aisyah duk cari, dia pun nah, berhenti situ juga. Siti Aisyah cari-cari boleh naik letah uta. Dia pun heret utah tu demo sahabat kat klik belakang dah. Maka fak munafikin kat nampak oh Siti Aisyah ni apa ni jalan sorang-sorang ni keluar ni. Tuduh kata Siti Aisyah ni mi araikan dengan Safwan, ada benda dengan Safwan. Kak kecek-kecek ni biar awak kerja ni munafikin. Surah tu An-Nur ada sebut kan. Nah, tentang masalah hadisatul if. Orang tuduh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka Sayyidina Abu Bakar ni ada hak mulut kanak-kanak sikit ke. Nah, mistah di antaranya hamba dia dulu. Jadi maula dia lepas dah tu ya yang berdekakan dah. Lepas tu fak ni dia dok tolong sok mo adik beradik dia orang-orang dia dok tolong sok mo. Apa kata tu tak sewi lah. Ah tak sewi. Nah. Awal ayat tadi ulul fadli minkum wasati an yutu lil qurba. Turun ayat tu Tuhan kata janganlah, jangan supah ha, Sayyidina Abu Bakar supah. Supah tak sebab kefarat. Dia pun wiklik lah. Wiklik kan. Tuhan tak sewi. Supah kan. Nah tu supah tak sewi. Aku mengenai Allah aku tak sewi apabila kamu. Ah misalnya panggil supah tu. Supah. Dah benda tu tu tak malak. Karena supah tak sewi kan panggil. Sebab tu Tuhan sebut. Wala taja'alu. Wala taja'alu Allah urdatan li aimanikum. Anta barru wa tattaku. Wa tuslihu bainan nas. Jangan jadi supah saat itu. Untuk jadi halang daripada nak buat kebaikan.
Tak usah buat benda kebaikan dengan sebab kita bersumpah. Janganlah tu. Dan sumpah tu juga. Nah. Sumpah hak ni hak tu dah sebut. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim. Orang Arab dulu ni. Dia bersumpah. Sumpah daripada isteri dia. Tarabbus. Sumpah tak usah tidur. Tak usah jimuk. Tak usah dah aku. Saya tidur. Tak usah tidur pun popular. Dia sumpah gitu. Tu orang Arab. Dulu. Nah. Tu. Turun ayatnya lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arbati ashurin. Nah, iaitu kena tunggung bila yang supah tak sempat tidur dengan bini, tunggu 4 bulan. Wi masa 4 bulan. Sama ada dia nak bayar kafarah. Nah, lepas tu pula dia klik tidur semula atau dia saat itu nak cerai. Sebab tu hasbuknya. Nah, mula daripada supahan itu. Nah, kalulah dia kembali, nah, maka Tuhan pun dia, tapi dengan syarat dia kena bayar kefarah lah. Yang kelihatan tidur dengan bini dia, kerana tak tidur dengan bini dia, sumpah tak molek benda tu, tak molek, kena kelihatan. Kalau nak cegah, Tuhan sebut, wa in azamu talak, sebab tu, lilladzina yu'luna min nisa'ihim, maka bagi orang yang sumpah bini dia, tak saya tidur dengan bini. Ya ada orang yang supah tak saya tidur dengan bini. Nah. Maka tu hari. Masa 4 bulan. Nah. Nah. Kalaulah masa 4 bulan saat ni tu. Dia tak ada cerai lagi. Ya kena bercerai lagi. Tak saya tidur lagi. Ya kena bercerai. Ya kena bercerai. Karena apa? Itu zulm. Zolim ke? Tidak kau bayar kafarah. Bayar kafarah yang kelihatan semula dengan bini dia. Dan kafarah kan. Tuhan sebut. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi. Nah. Aimanikum walaki yu'akhidhukum bima aqattumul aiman. Ada sebut tu. Tuhan tak ada mik. Orang panggil. La yu'akhidhukumullahu bil. Nah. La yu'akhidhukumullahu. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum. Walakin yu'akhidhukum bima aqattumul aiman. Nah. Tu dengar bagi hak tu ha. Nah. Dengan apa hak yang mereka itu qasah. Nah. Fa kafaratuhu. Ada sebut kafarah dia saat ini iaitu it'amu 10 masakin itu ke. Wi makan pada 10 orang atau kiswatuhum atau kiswah nah wi pakai pada 10 orang okay? Nah au tahrir raqabah atau tahrir raqabah nah atau tidak juganya nah kena kalau tidak juganya kena nah iaitu kalau tak leh juga kak maka pada ketika tu dia kena puasa 3 hari ke okay? Kena puasa 3 hari. Itu di antara nah benar-benar hak Tuhan sebut tentang masalah kafarah. Kafarah panggil kafarah kafarah supah. Nah. Sebab tu nah. Jadi tak boleh seorang sana itu nak supah tak saya tidur dengan bini ni tak boleh. Nah, tak molek ke bangi. Pasal gapo? Supah tak saya tidur dengan bini pula. Nah. Itulah di antaranya. Tak, saya tengok sikit. Iaitu sebab itulah kita ni, nah, waktu hasbuk ke. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Nah. Tuhan ambil salah dengan sebab. Nah. Tapi nah. Kafarah dia saat ini iaitu kena bayar kafarah lah lepas itu. Bayar kafarah. Fa in fa'u maka jika mereka itu sempurna nah jika mereka itu sempurna kan apa makna
Mana maka jika mereka itu kembali jimu isteri mereka lepas daripada bersumpah. Sumpah. Nah. Fa inna Allah ghafurur rahim. Maka Tuhan ampun dosa mereka itu. Nah. Dan Tuhan rahmah. Dengan sebab Tuhan buka jalan dengan orang panggil dengan bayar kafarah saat itu. Tu manalah tu. Wa in azamut talaq fa inna Allah sami'un alim. Dan jika dia azam tolak, nah, maka sungguh Tuhan duduk dengar. Alim Tuhan tahu. Karena tolak ni orang panggil tak molek. Tak molek tolak. Ada sebutlah hadis ke abghadul halal indallahi talaq. Nah, seperkara yang paling Tuhan marah tapi halal ialah at-talaq. Ni orang tino kadang-kadang minta sokmo untuk laki cerah. Mana boleh lah tu tak molek. Untuk laki pun celih-celih. Oh, kelip kamu. Allahu Akbar. Nah, jangan sama sekali. Nah, kita nikah dah dengan dia. Kita pula duduk dengan dia lama dah. Maka kita kena usaha cari jalan. Boleh duduk sekali sampai bila-bila. Itu hak Tuhan suruhnya. Hak Nabi SAW suruhnya iaitu cari jalan saat ini. Kalau balah wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Tuhan tahu. Kita nah, Tuhan tahu ke? Maka kalaulah berlaku masalah islah pakak mari beki deh, mari damai, mari gapo dak nah, siapa ketek hak sak ni patah tak leh duk klik gi mari sekali berat nah dak nah, usahlah apa hak yang Tuhan suruh kita nah Tuhan dak tengok Tuhan kata Tuhan tahu dak nah, Tuhan tahu dak nah, Tuhan dak nampak tengok tu duk berlaku gapo lah rumah kita gapo semua. Tapi boleh tolong, boleh pakat di antara suami isteri. Hak tu. Tu mana wa in azamut talaq. Jika mereka itu azam nak talak, fa inna Allah sami'un alim. Maka Tuhan maha dengar dan Tuhan tahu kita nak buat apa. Biskat terululah. Sadaqallahul azim. Kita tengok soalan pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tidak milum hajai ikrang lah. Tidak marap fang bapa banyak ikrang insyaAllah. Selagi kata kita duduk masa, kita duduk wak situ. Banyak orang perlu lah nak dengar. Gitulah. Semua usalah saya jawab. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapa ya sifan kolak kolket cai dai mai kah babo kolket ni iaitu masa dulu lagi lah deh ke masa saya budak-budak dulu lagi ada tersebar orang kata kolket ni dia ada campur gelatin babi tapi wallahu alam lah deh tapi banyak orang Islam tak akah nah kerana bila masuk gelatin gap maka haram tak leh lah tu kita cari hak halal deh. Kita kena cari hak halal. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei manusia, makankanlah bagi hak halal. Mana cari kita nak buat apa semua. Kau benda hak halal. Jangan kita hidup cari benda tak halal. Kita orang Islam ni. Biarkan orang okay, bukan Islam saat ini tu pakak tu habis halal habis. Jadi tengok dia nak jual ke kita kena buat halal. Seluruh dunia lah ni. Sebab tu tak ada halal jangan. Ni orang okay, kita kadang-kadang buat mudah-mudah colek dia tak apa orang okay, siya jual. Colek. Tengok. Ada apa ni air batu cairin orang sia. Jangan benda-benda lah tu. Tu. Kita kena patem molek.
Karena gapo ni? Anak kita ni. Anak kita gapo semua saat ni sakup pau. Ha, kita kena patah, kena gapo. Kena hak halal sungguh. Deh. Ha, tak ada halal jangan duk makan orang Islam. Ada jihad halal, ada halal maka makanlah. Itu baru siqah, baru kita percaya. Lepas kita nak percaya lagu mana kata halal tak halal kalau tak ada halal. Deh. Ha. Deh. Tengok apa ni? Sambang dengan kemakan Islam hang patit Thai dak tu ke. Aku coklang usaha supaya nak wi adanya halal supaya kita orang Islam boleh makan benda yang halal. Dan mutasif mutasif tak ada wajib gapo. Dah tapi nah bila halal saat ini maka kita beli. Tak tu jelah. Hmm. Siapakah dari kamu sendiri makhluk apakah dari kamu sendiri? Hamba Allah manakah dari kamu sendiri? Tiada lah alhamdulillah. Amin. Gapo pula ni? Siapakah dari kamu? Makhluk apakah dari kamu sendiri? Ha. Gapo nak oyak tu? Maliki ni. Neh. Ha. Yo ge panggil kalau nak tanya panggil man anta. Kita ni siapa? Kita mari mana? Kita nak gi ke mana? Ni orang panggil soalan yang mesti kena jawab boleh kepada kita. Dan kita kena jawab boleh lah. Kita ni siapa? Faham manusia. Kita kena tahu gapo manusia pula. Siapa kau insan? Dan itu hasbuk la qira'a wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma khalaqna nutfata thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kena tahu usaha kita manusia pada tanah pada air mani jadi apa. Eh tu hai royak panjang nah ala qira'a sifat-sifat manusia tu banyak. Nah. Ah tu. Khuliqal insanu dha'ifa dasbu dijadi ke manusia tu. Nah. Ah dalam keadaan lemah. Dan tu hai buat walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tu hai buat dalam bentuk yang paling baik, paling molek. Manusia kita kena kenal diri kita. Eh. Haa tu. Oyak tu hai oyak. Usah-usah kita timah-timpai kita. Tak suka orang buka Islam. Tak tahu kata mari mana dia. Ada setengah pegawai tak sah pada beruk. Macam-macam. Dah sebab Darwin. 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 Dah kita duduk ngaji. Kalau share dulu kat Darwin. Ideologi dia. Pemikiran dia. Asal pada beruk. Eh. Dan. Kita kena boleh jawab. Atau kita ni. Apa tugas kita wazifatul insan fil kaum? Tugas manusia di muka bumi. Gapo tugas kita di muka bumi ini? Nah, kena kita tahu. Tuhan sebut dua perkara tugas kita. Pertamanya, wa qala rabbuka lil malaikati inni. Nah. Walaqad apa dia? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa man yasbiku apa ni? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Usu'sa mula-mula tu hai ayat timati pai usu'sa mula-mula hikkan hendak berlaku manusia. Karena Tuhan nak wui kita yakin kata kita ni usu'sa mari situ. Eh. Manusia dulu sekali. Dan Tuhan wayak kata kita pada nutfah aimani pula pas tanah ni jadi orang dan aimani pun semua. So. Dan tugas kitanya iaitu tugas khilafah. Tugas jadi khalifah Tuhan. Pengganti Tuhan di muka bumi supaya nak melaksanakan hukum-hukum Tuhan di muka bumi. Yang keduanya iaitu tugas kita sebagai mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tugas sebagai hamba. Hak kita turut perintah Allah Ta'ala belaka. Yang kedua pula tugas khalifah. Khalifah ni kita melaksanakan hukum Tuhan. Dan kita nak imarah alam ni. Nak bangunkan alam. Nak majukan alam. Eh, nak tunjuk kan nak Tuhan nak tunjuk kepada malaikat ni canggihnya, majunya makhluk Tuhan buatnya bernama manusia. Dan kita kena tahu juga kata kita nak pergi mana lepas dah hidup dunia nak pergi mana. Innakum ba'da dhalika lamayitun. Kamu tu selepas pada tu kena mati. Eh. Ah Tuhan sebut kan
Waktu pula lepas ratusan itu, innakum thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kamu dia kamu kena bakit pula hari akhirat. Benar-benar kita kena boleh jawab pada diri kita. Tu itu kita kelak. Kita tahu nak pergi ke mana kita. Lah wallahu alam. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Lah. Alim tu ka amil tu. Nah, aku minta jauh dengan kepada jahat perkara aku buat dan perkara aku tak buat. Nah, pola. Kau Allah yang bapa suka pakai raya, insyaAllah. Amin. Rabbal Alamin. Tuk tong bapa prok cai rau tam di lek cai tam mai di. Yalah. Hati kita ni tu hewi bebah kan. Boleh kita buat benda. Molek. Boleh buat benda. Tak molek. Ya gitu. Selamat pagi bapa le tukun alhamdulillah medai kau ma fang sut lai wan du bapa suka pak kang rek kena ta sut sai kun alhamdulillah 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 la kulli hal an Quran nai ban mai sai pak klum dai mai bapa kita baca Quran dengan tak ada kita pakai kelubung biar kita nak tidur kita pakai kelubung dak nak tidur baca ayat kursi Quran juga. Boleh tak baca? Nah, hak kita kena kelubung ni iaitu apabila kita tubik, apabila kita nak semayek, kena kita tudung aurah. Yang kedua, apabila kita nak tawaf, kita kena aurah, tudung aurah. Nah, dan apabila kita nak tubik luar, tubik luar, nak tubik pergi keluar, takut jumpa dengan orang Haji Nabi, maka itu tudung aurah. Tu hasbuk lah kru eh. Ya ayyuhan nabiyyu kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibin dhalika adna an yurafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai orang-orang wahai nabi, katakanlah kepada isteri engkau, anak-anak engkau dan isteri orang beriman semua suruh pakai tudung semua labuh. Tu bila kita nak tubik, kita duduk di rumah tak nak pakai tudung. Kita nak ajak Quran, cerai tak nak pakai tudung, semayang nak pakai tudungnya. Tapi ta'adub beradab ma'a kalamillah serta kalam Allah kok kita nak ajak Quran, ambil wuduk siap, patu pula kita ambil kain semayang, ambil Quran pegang. Tapi kalau kita nak baca saja-saja, kita mengapa, kita gapo, kita tak ada nak pegang Quran gapo contohnya. Kita duk baca bila-bila duk dapur, tak kelubur, tak ada apa. Duk ngapa bila-bila, pelacar bila-bila. Maka tak ada masalah tu. Nah. Ha, tu. Moleklah baca Quran semua. Nah. Ha. Tu hasbu innal ladzina yatluna kitab Allah. Semua orang yang baca Quran semua. Wa aqamus salah. Dan beri semaya wa angfaku. Mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Okey baca Quran semaya sok mo sedekah sok mo. Nah. Duk harap peniaga dia jadi peniaga dengan Tuhan lah yang tidak habis-habis. Tak habis orang panggil yu fiyum ujurahum yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Tuhan akan tambah pada dia rezeki. Nah. Dan ada sebutlah hadis al-mahir bil Quran ma'al bararah. Nah, ma'al al-kiram orang mahir. Orang mahir dengan Quran, orang baca lacak Quran boleh duduk dengan malaikat yang mulia. Nah, wallazi yaqra'ul Quran dan orang baca Quran wa yatata'u fihi wa 'alaihi syaq. Adia saat ni gagap baca lama lah bismillah, bismillah dia baca gitu. Inna inna anzalna dia baca lama-lama gitu. Payah nak baca ni tak ana mana, falahu ajran, maka boleh dua pahala. Molek baca Quran ni kena baca sokmo pagi petang ke apa semua insyaallah. Salam babo chau chau chuan lu luk ma fang babo tafsir dua cepat luk kun lek si deun fang babo tuk chau prom kap mel alhamdulillah. Budak ni orang panggil kita kena hajar dia bukan hajar dia panat dak. Hajar dia mengaji. We dia kanok ngaji, we nak ngaji, hok tu hok besar sekali. Nah, tak semestinya pana tapi hajar we besok ngaji, we dengar Quran, we dengar orang ngajar.
Eh, ada saya dok gi sekali tu budak lu. Ha apa apa apa. Apa dia kata? Oyak kau mek ya. Hei apa mek? Apa mek? Eh, kita dok jalan. Ugo kok jadi besar tengok mek dia tadi tu. Eh, dok dengar kita dok ngajar apa kali? Eh, apa apa ya kata dok oyak kau mek ya. Eh, jadi alhamdulillah budak ni kena kena hajar. Nah, kena mengajar, kena hajar anak anak kita saat ni. Eh, ngajar agama apa semua. Teh latih dia hajar semayah japo. Teh, aku ya duduk dalam suasana segret lom teh alam sekitar hok agama. Teh, dia besar lagi kasih pada ilmu. Bila kasih pada ilmu, tak ada dah ilmu ni besar sekali. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul kitab walladhina utul ilma darajat. Tuhan kakak berimeh orang Tuhan we ilmu sat ni pakak-pakak. Dan Tuhan sebut inna ma yakshallaha min ibadihi al-ulama. Nah. Nah. Dan ada sebut kita nak baca hadis la antagdu fata'allam. Kita berada waktu bagi kita mengaji ayat min kitabillah, satu ayat daripada qira'a khairul laka, lebih baik bagi engkau min antusalliya mi'ata raka'ah, lebih baik pada engkau semaya 100 raka'ah. Wala antagdu fata'allam, engkau berada waktu pagi, waktu pagi engkau belajar bab minal ilmi, satu bab ada ilmu khairul laka, lebih baik bagi engkau min antusalliya, pada engkau semaya alfa raka'ah, 1000 raka'ah. Nah, sebab tu kita ni pagi-pagi kita mengaji, kita gapo tu alhamdulillah. Kita lupa baca kunut, sah ke semaya kita? Nah, kunut ni semaya ni ada syurut, syurutus salah, ada arkan, ada mawani'us salah, ada sunan. Syarat semaya saat ni tu itu hak sebelum kita nak semaya, tapi kalau tak ada dia tak sah. Supa wuduk, nah, tudung aurah, cuci, bersih, semua itu orang panggil syurut as-salah, syarat-syarat semaya, syarat-syarat nak syurut sihatus salah, syarat sah semaya. Kalau tak buat tu tak sah berwuduk. Yang dua arkanus salah, rukun semaya, rukun semaya ada 13. Nah, ada setengah sebut 17 contoh je. Maka 13 saat ni kalau kita tak buat salah satu daripada 13, maka tak sah. Tak baca Fatihah, tidak takbir, ihram, tidak niat contohnya. Tidak baca Fatihah, tidak rokok, contoh, maka tak sah. Dan yang ada yang kepat iman muanya Allah salah, perkara yang menghalangkan sah semaya, seperti makan lah semaya, nah, lepas tu pula kecek lah semaya, semua tu tak boleh. Dan sah lagi orang panggil ada sunan, ada sunat. Nah, sunat ni ada dua, ada sunat hai'ah, yang dua sunat ab'ad. Sunat hai'ah ni, sunat tu apa? Sebuah takbir, intiqalat, kata Allahu Akbar, subhan rabbil a'la bihamdih, subhan azim bihamdih, doa-doa kejelah tu semua tu sunat hai'at orang panggil. Nah, sunat hai'ah. Yang duanya ada sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni iaitu sunat hak kita kena sujud sahwi kalau kita tak buat. Sunnatun ba'diyah, supaya tahiyat yang pertama atau apa ni baca duduk tahiyat pertama semua tu panggil tu belaka. Nah, bila kita terlupa bila kita terlupa sunat abad, adakah sah semaya kita? Jawabnya sah semaya. Bismillah. Sah semaya kita dah. Tapi kita kena sujud sahwi. Kena sujud sahwi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kunut ni tak ada, Nabi tak ada biasa tinggal kunut ke. Nabi tak tinggal apa ni orang panggil tak kunut. Ada setengah tu demo dok kata hadis dhaif dan sebagainya itu ikut demo lah, tapi kita kan mazhab Syafi'i tak telah disebut dah bahawa dalam mazhab Syafi'i kita ni iaitu kunut saat itu kita kena dah kena baca orang panggil dah tak boleh kita tak baca kerana nah, al-kunut ni ada hadis ke anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana tashahran yadu ala qatli ashabihi al-qurra. Nabi duk kunut sebulan doa di atas orang membunuh sahabat-sahabat Nabi bibik rimaunah thumma tarakahu. Ada pun subuh waktu semaya setiap waktu Nabi kunut. Nah, dalam subuh ni dalam waktu subuhnya ada sebutnya falam yazal yaknut hatta faraqal hayat. Nabi duk kunut sehingga siapa Nabi wafat, Nabi kunut.
Dalam mazhab Syafi'i, kita kena baca kunut. Apabila kita baca kunut, kita tak baca kunut, maka kita sunat sujud dah sahwi. Dah fasajada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fa idza nasiya ahadukum fi shalah falyasjud sajdatain." Apabila kamu terlupa dalam sembahyang, maka sujud dua kali sujud. Dah oleh itu kita terlupa sujud sahwi sebelum daripada nak wisalat, sudah tahiyat, maka kita sujud dua kali pula. Allahu akbar. Baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhanal a'la wa bihamdih. Ada setengah ulama kata baca subhana man la yanamu wa la yazhu. Maha suci Tuhan tak tidur, Tuhan tak lupa. Kita lupa kan? Yazhu tu makna sahwan, makna lupa. Kita sujud anak kita lupa, Tuhan tak lupa. Nah. Ha. Wallahu a'lam. คนที่ต้องจำกุรอานเมื่อเขาเสียชีวิตไปร่างกายของเขาจะไม่สลายใช่ไหมบาโบแต่โอเคงาปากรอแอบิลาดิอามาตีมาเกิดดอกก็มายากเดียวสักนิดนะตัดจุอินชาอัลลอฮ์ banyak เกล้าตู่ละ ada sebut bahwa ตัดจุเด้อ syuhada กันเด้อตัดจุเด้อ dan semua tu kan panggil duk Tuhan lah ada Tuhan nak tunjuk maka Tuhan tak boleh hancur Tuhan tak mesti tunjuk ke ada juga hancur deh semua saat ni deh tu semua Tuhan lah seluruh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kau hai bapa masuk ke pak kang ayu yun yau dan nan jadi rian tu kuat insyaallah. Tarau mai mi kun ti jak cuai au nam lamat hai rau leo rau ko lamat doi mai mi nam lamat พอเราหายป่วยแล้วเราก็ต้องขอดอใช่ไหมแต่พอบิลโอเกะสักนิดทุกิตาสักเกตัดโอเกะนั่งไปเอสมาเยวีปัตุกิตาพูดไปเอสมาเยสมาเยสดีกิตัดโอไปอุดุไม่ได้ตัดโอเกะพังกิบิลโอตัดโอต้องไม่ได้บังุนต้องไม่ได้กับพ่อมาก็ปัตติกาตุกิตาขนสมาเยสมาเยมุราอันตัลลิลวัคติยัยตุลิวัคติสวาลาสมาเยคันนอมรออีคันวัคตุสมาเยยูคันนอสมาเยเร่แต่พี่ถ้าเราตายไม่ตายอินชาอัลลอฮ์แต่มันก็ตัดดอกเกนอักเก็ตเราสปอคติกะเราตัดดอกไอคันนอสมาเยยูก็ฮับิสตัดดอกไอตัดดอกตานอ์ดูดูตักอะไรตักฟาวกายูเด้อมันตักเลือดตุ้งฮ่าฮ่ามิซ่าล่ะดูดิตงห์กับปอตงห์มันตัดดอกตานอ์ตัดดอกตุ้งแล้วพอถึงติกะตุ้งเราสมาเยกิตุ้งล่ะSemaya gitu saat itu muro'at dan di waktu sholah yaitu muro'ikan waktu kita muro'ikan waktu lepas tu lepas ada tu kita kena wajib kena qadha semula lah wajib kena qadha semula Wallahualam oh ni panjang apa ni panjang gitu lalu kam tam ti kang mewan kah babo kotuk ti yau pay no yak hai babo lai tohob ti lak ko kajak dai kerajang panha ลมชอบออกมาบ่อยมากๆจนบางทีตัวเองก็หงุดหงิดเหมือนกันออกมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจบางทีเพิ่งเสร็จเอาน้ำละหมาดยังไม่ทันละหมาดก็ออกมาแล้ว 2-3 ครั้งเวลาลมออกบางทีแค่รู้สึกแต่บางทีออกมามีเสียงลมแต่ไม่มีเสียงดังแต่เหมือนเสียงตุดถ้าลมออกจากการตุดก่อนจะตุดก็จะมีความรู้สึกแต่ลมนี้ออกมาไม่มีความรู้สึกอยู่ดีๆก็ออกมาลมที่กล่าวมานั้นคือลมที่ออกมาทางอวัยวะเพศทางข้างหน้าไม่ใช่ออกทางรูทวารนะแต่อย่างใดแต่ฮอตนิ่งนี่สตากะนี่เนี่ยเฮียนาดีเฮียจากเกติมบูเลยปัจจุบันสายรถแต่งฟัตวาอุลามะกัตตาบัตตาบุตุเด bila tubik anginnya tubik harus sabilain tubik salah satu pada dua maka bata wudu walau tubik depes sekalipun cuma kalau tubik semua ni orang panggil silsil bau silsil rih orang panggil ya tubik mai pokati bila mai pokati saat ini tubik semua popak 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 tubik semua maka hot ni ni dah hot ni ni tak ada orang buat lah no maka kita ambil wuduk lah semaya apa kita boleh buat dah Nabi SAW sudah idza amartukum bi amrin fa'tu min haitsu mastata'tu maka hot ni kita kena buat tapi kalau kita kata ya saat ni berhenti ratik lepas tu jadi ratik maka kita kena tunggu ketika dia berhenti lah maka kita buat. Dah, ah itulah sahaja. Lepas tu pula yang kedua yang kata lum ti ok ma boy-boy ni sahid macam arai. Minta ke panha ni mai pro boy jinjin. Bang ti ok nai lamat. Nah, ha tu hukrak to fardu.
Teh, kalau kita tubik tak boleh nak tahu bila, tak boleh nak patah, maka kita buat apa kita boleh buatlah. Tapi saya mohon maaf, malam ini kalau saya nak minta kepada apa ni Amazon ni dah. Tolong inbox dah, tanya inbox mari dah. Karena saya takut lupa. Bila inbox mari ni saya boleh tengok oleh nak tengok fatwa ulama sekali lagi. Dah. Malam ini saya dah ingat nak tengok dah, tapi saya terlupa, dah ingat masalah ke apa. Dah. Tapi apa saya ingat lebih kurangnya bahawa batal dah. Batalnya kalau tubik apa fatwa oleh ulama lah. Dah, jadi masalah dia tubik sokmo, tubik sokmo tubik ko faraj, tubik depan lah bagi. Nah. Maka nanti dah. Nanti setelah lagi tak apa inbox lalu, tak apa saya nak tengok. Lek batal lamat mai. Nah. Ya batal masalah batal tu kalau batal hak-hak ulama kata tubik ya kena jaga tubik. Tak ada orang okay, kes. Tapi kalau tubik sokmo panggil silsir rih. Silsir rih ni tu tubik sokmo peracam, tubik peketik jadi tu maka deh kena kita tanyalah bomo dan sebagainya lah. Deh, ada kita rasa boleh ubat, mudah-mudahan boleh ubat semata. Dah tak ada pun tak boleh ubat ni. Lum ti ok mah boy-boy ni sahid macam arah ni tak tahu jugalah. Mi tangke panha ni mai pro boy cincin ba ti ok nai lama. Eh, ya kepak kalamat ti pan ma ti rau lamat nan soh mai. Nah. Semaya dulu-dulu ni soh ke dak? Nah. Di atas ulama yang kata tubik saat itu batal, maka pada ketika tu ke tak soh lah, tapi kita ni insyaallah lah taubah ila Allah kerana kita tak tahu. Bila tak tahu tu hasbuk ke kata rabbukum Tuhan telah tulis. Kata rabbukum ala nafsihi rahmah, ya tadi gitu han rahmah annahu wasanya man amila minkum su'an bijahalah, kita buat tak molek dari kerana kita jahil, kita tak tahu sungguh, muka orang tu baik belakang ada kira kita tak tahu sungguh. Nah, Tuhan kata thumma taba min ba'dihi, kama dia tobat, tobatlah, lepas tu kita tobat Tuhan wa aslaha dan kita baiki fa annahu ghafurur rahim, maka Tuhan apa insyaallah tak apalah hak dulu tu Tuhan apa insyaallah. Nah, maka hak belakang bila kita tahu, eh, maka kita kena cari waktu ketika kita saat itu eh, dia tak tubik. Eh, kita terjaga dia tak tubik. Eh, tapi tubik dia tak terasa. Dia perih-perih tubik dia. Bunyi sokmo. Oleh itu, nah, saya minta inbox mari sekali lagi kepada Amazon. Talamat kong rau tipan mamai soh tong tam yang rai. Kalau semuanya tak soh ni, kena qadha lah. Tapi insyaAllah Tuhan maaf. Muka kita tak tahu. Tu hasbuk la qira'ah ke man amila minkum su'an bi jahalah, karena tak tahu sungguh ke bang dia, insyaallah lah prop pen malai sipi macam pun capen. Khabkun babo dan kuam nah kerajaan panha cuma hak lepas saat itu insyaallah karena tak tahu sungguh saat itu tu hasbuk ke kata rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bi jahalah, kita buat kerana jahil, kita tak tahu sungguh dah. Lepas tu kita tak sekor kalau tubik dari depan, tubik dari belakang kita tahu hukumnya. Nah, hak ni ni. Thumma taba min ba'dihi, kita taubat minta Tuhan. Ya Allah terimakanlah amal-amalku ya Allah. Duk buat dah, kada duk tubik angin ikut depan ni ya Allah. Tak ada kosak, tak ada sengaja, dah tak tahu sungguh kerana duk tahu tubik belakang. Eh, tubik ketuk tu memanglah. Maka minta Tuhan apung insya-Allah fa annahu ghafurur rahim. Nah, Tuhan apung insya-Allah. Boleh insya-Allah. Nah. เราไม่สบายเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลกลางคืนจัดนองต้องกินยานอนหลับตลอดบางครั้งตื่นละหมาดซุบฮีไม่ทันเวลาละหมาดของเราใช้ได้ไหมติมกาเซ kita ni nyakit bila kita nyakit kita kena makan ubat tidur bila ubat tidur saat itu kita lelak tak khabar kadang-kadang maka pertama sekali kita kena wajib koci je ni dah kita kena wajib kita kena koci je lah koci terosak tu tong-tong-tong-tong tu insyaAllah kita khabar atau kita royak bining kita suruh bini kita gerak dah bila sampai waktu subuh kita bangun semayang kita tidur semula kita ngatuk tak apa nak buat lawan kita nyakit. Nah, lepas tu pula kalau kita tak khabar sungguh tak rasa sungguh gerak pun tak khabar muka makan ubat ni dah maka tu Nabi SAW sabda man nama an salah, siapa tidur tak khabar semayang tak ada nak tak khabar sungguh au nasiha dan dia terlupa fal yaqtiha idza dzakaraha, maka nak lihat qadanya apabila dia ingat laisa alaihi kafarah illa dzalik, tak ada kena buat melainkan itu sahaja.
Eh, oleh itu nak qada semaya saat ni lah. Pas nak buat lah mana? Nah, bila kita qada sah semaya kita. Dan kalau kita lamak, lamak saat ni tu, kita dah khamatkan ada lagi waktu kita niat tunai, maka jadi qada. Kalau tubik waktu dah. Kalau duduk lah waktu lagi, kita niat qada jadi tunai, tak ada apa. Dah benda ni, benda yang kita tak boleh buat gapo ke bang. Moga kita sakit. Dah. Tu. Nah, maka tapi wajiblah kita kena kocijek, kena gapo sana. Kena buat yang terbaik ke bang. Insya-Allah. Ti kruntep lak fan dai mai chat lei siang tan sam-sam kam de mai nei chai wa pen ti tun thang rup lai thang cheng hai rap sap phua hai dai kae kai krap. Nah, lan ini internet dak jadi tu sikit lah. Dah. Saya tak tahulah orang lain itu ada tempat hak jadi kat kong tu semalam pun ada juga. Dan ada hak sayang saya, ayah mai dak ngajar pun jadi gitu juga hak dia pun. Ada kat-kat itu juga, ada cerak tak cerak jadi juga. Dah. Itulah. Tu nak buatlah manalah kita pun sekadar tu jelah. Tapi setakat apa hak kita tahu ni tak ada kang gapo ni. Karena kalau dia kang sana itu ya naik. Hak saya dah tengok stay sebuah apa ni terosak so lagi ni kerah jadi gitu. Kalau kang lah kita nampak. Pasti dia naik. Aduh internet tahu ke? Ya naik. Internet megah. Hak terosak saya ni lah. Tak ada pakai agama apa ni. Kita ada live dengan Rimi itu ya. Nah, itu saja. Ta ra pen luk chang khong khun thai. Guen ti khao chang khue pen guen halal mai. Ja lieng luk mia dai mai. Kita kerja ngau ke sie, pasti yo gaji yo gapo boleh halal, tak ada apa. Hok dia wui kita, hok dia gaji kita tak ada apa. Cuma orang panggil kalau lah kita gi kerja hok dia hok arek, contohnya jual gapo makah tu tak leh. Tu makah tu tak leh. Ada apa kita gi jual tu jing. Tengok susah. Kita tunggu jadi yang dah kerja tak ada apa. Kita jual kedai, dalam hang contohnya jual baju jual apa, tak ada masalah ke apa, itu halal. Nah, kerana duit hasil itu hasil kerana kita kerja. Nah, dan duit dia kerja saat itu pula dia ada orang panggil dalam hang saat ini ada duit. Ulama menghukum ke boleh kalau lah hang dia saat itu ada bagi hak rep ada, tapi kita ada jual bagi hak itu, kita ada jual bagi hak halal. Contohnya hang safa itu ada belakang, tapi kita ada tunggu hak halal, maka boleh kita makan duit itu, tak ada masalah ke apa. Ada duit orang syiawi ni boleh ambil, tak ada apa. Karena duit dia tak ada duit halal, duit haram. Ya ada duit capur. Maka pada ketika itu tak ada apa. Dah kerjalah yang halal. Carikanlah rezeki. Wabtagu mak apa ni? Wabtagu min fadlil. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, kita buatlah kerja. Tak ada apa molek kita kerja ni. Dah jangan curi hak orang. Lama tahajud si kreng mut wela lew cek memang apa. Lan itu masuk iaitu 40 ni. 47. Dah pukul 4:47. Pukul 4:30 boleh semaya, boleh semaya lagi. Dah sebelum masuk waktu subuh. Dah 2 rakaat tu 10 minit lagi ada. InsyaAllah. Wallahualam. Berapa sekurang-kurang solat tahajud? Kita tahajud, isteri tak tahajud. Bagus tak? Nah. Dan kita bangun tahajud sore, isteri tak bangun. Ada sebut oleh hadis sallallahu alaihi wasallam. Nabi terrahimallah rajulan qama Tuhan rahmah kepada seorang orang yang bangun. Nah, rajulan qama min al-lail. Nah, dia bangun malam saat itu sembahyang. Nah, untuk sembahyang wa ayqadha ahlah. Dan dia gerak bini dia. Wa in abat fa in kalulah bini tu sebangun. Nah, nadha fi wajhil ma, dia mai ajru prah-prah-prah. Tuhan rahmah kepada dia. Dan ada sebut rahimallahu imra'atan. Nah, Tuhan rahmah pada seorang perempuan, isteri seorang tino, qamat min al-lail, dia bangun nak bangun semaya lek malam, wa ayqadhat ahlah, gerak tu laki dia, wa in aba, kalau tu laki tak saya bangun, nah, nadha fi wajhil ma, dia getak air di muka tu laki dia. Maka Tuhan rahmah pada orang itu. Dan kalau dia saat itu tak saya bangun, maka kita pun dah nak lama nak muka sunat ke. Dah tak bangun juga kok sudahlah. Awaklah mano kadang-kadang orang tinon dia ngatuk dia wipak anak gapo semua kita lah kena rajinnya. Dah subuh tu nak bangunlah. Tahajud ni sekurang-kurang berapa rakaatain? 2 rakaat. Tahajud kok sekurang-kurangnya 2 rakaat. Dah sebanyak-banyaknya 8 rakaat.
Sekali ngewitinnya 3 rakaat. Jadi 11 rakaat. Dan kita semaya 4 pun tak apa, 6 pun tak apa, 8 itu molek. Apa paling molek lah. Sebab ada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, saya dah baca saat ni. Baca semua tu. Dan kita bangun tahajud ni pahala besar. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada sebut banyak kata tahajud tahajjud kan. Nah, wa minal laili fa fasjud lahu minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min thuluthayil laili wa niswahu wa thuluthahu wa ta'ifatu minal ladhina ma'ak. Dan dah sebut ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila nisfahu aw inkus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dah kena bangun tahajud ni sunat. Dah kita kena bangun semaya malam ni, tak boleh kita aib kita orang beriman pada Allah tak bangun malam. Dah kupak tak apa dah, sekurang gak kupak pak lebih tak apa dah semaya pun malam dekat dengan subuh. Dah kita berhentilah. Dah wallahu alam apa kita mampu. Lang lamat subuhi sunat lamat arai nok jak lamat duha. Lepas maya subuh ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda mangsallal ghadah fi jamaah. Siapa semaya subuh jemaah. Thumma qa'ada yadhkurullah, kama dia saat itu duduk zikir Tuhan. Dia zikir hatta tatlu' asy-syamsu, hingga dia hingga naik matahari. Nah, hingga naik matahari. Thumma salla rak'atain, kama dia semaya 2 rakaat. Bismillah. Kama dia semaya 2 rakaat. Nah, Nabi kata kana lahu, ada bagi dia mithlu ajri hajjah, supaya semaya supaya pahala haji. Nah, au umrah tamah. Atau supaya umrah. Tamah sempurna. Mohon maaf lah. Kena makan juga lah. Lama kan kita kecek. Jadi boleh maya isyrak. Lepas subuh tungung we naik. Waktu isyrak ni iaitu lepas pada habis waktu subuh 10 minit. 15 minit pun tak apalah. Ha, itulah. Wallahu a'lam. Sujud sahwi tambah naik babo la tong klau arai yang ngai. Ha, sujud sahwi tak dia awak tak apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ada satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam salla faza. Nabi semaya Nabi tambahlah. Ada setengah atau kurang. Dah kurang. Nah Nabi tambah. Wa qila, maka orang tanya, ya Rasulullah, azida fi shalah syai? Hi Rasulullah, ada tambahlah semaya. Qala, Nabi kata, anna basyarum mithlukum, aku orang sepuang kamu, angsa kama tangsaun, aku terlupa sepuang kamu terlupalah. Dan Nabi kata fa idza nasiya ahadukum fi shalah, apabila kamu terlupa dalam sembahyang, fal yasjud sajdatain, maka sujud 2 kali. Sujud bila? Fatahawala fa sajada sajdatain, Nabi paling sujud 2 kali. Sujud sebelum daripada kita sujud sebelum ada salat. Habis ke akhir siap, maka sudah tahiyat siap, maka takbir Allahu akbar sujud. Baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Dan ada setengah ulama ada setengah sebut lagi tak, subhana man la yanamu wa la yashu, tak apa juga. 3 kali. Patut duduk di antara dua sujud, patut sujud pula. Patut Allahu akbar baca tu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Wallahu a'lam. Orang sakit yang pakai tali kecing karena tak mampu kecing, melalui jalan biasa, adakah wajib ambil air semaya setiap waktu dan wajib qadha? Orang yang pakai tali kecing ni wajib dia kena semaya, kena ambil wuduk apabila masuk waktu, dan dia kena ambil semaya. Ambil semaya kena iadah semula kerana dia ada tanggung najis juga panggil. Wajib semaya. Dia kena qadha semula lepas dah tu. Itu mazhab Syafi'i. Ada pun mazhab Maliki, ada sebutnya iaitu tak kena qadha dah. Semaya sudahlah, tapi kena ambil wuduk lah.
Dah, itu sahaja. Saya tengok oleh fatwa ulama, maka kita pakai maliki pun tak apa, banyak hari budak oh tak nak qada ke. Dah. Ah itulah sahajalah. Ah boleh. Dah nak buatlah mana? Muka kerja-kerja gini kok. Dah, orang sakit orang apa tu hai maaf. Nah. Tengok puasa kan ada sebut faman kana minkum maridan aw ala safarin. Dan ada sebut kan la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jikalau orang beri duit butir, dia niat sedekah, boleh atau tidak kita terima? Dia niat sedekah. Dia beri butir, dia niat sedekah. Tak boleh kita nak terima. Kalau sebelum ada milih saat ini, kerana dia beri walaupun dia niat, tapi sebenarnya beri kerana nak beri kita bubuh. Butir. Maka pada ketika itu, orang duduk bang tu, malai-malai, dia nak beri malai-malai, maka tak boleh itu. Tak boleh tu. Bila salah apa-apa bila kita dengar Wahabi selawat, adakah kita kena jawab sallallahu? Adakah kita kena jawab sallallahu? Wahabi jawab, Wahabi. Apabila kita dengar Wahabi selawat, kita kena ingat mula-mula ni Wahabi ni muslimun, orang Islam. Dia ikhwanuna, saudara kita lah dianya. Cuma ada silap sikit dia panggil cara faham dia. Maka dia selawat ke kita kena jawab. Dan semua ya wis salah kita kena jawab. Orang Islam kan. Dia selawat, maka kita selawat. Supaya ada masalah gapo tu. Dah. Ha tu. Ya innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hanalah kita selawat ke? Lama sunat lang subuh rau lama lew lek zikir teng sipan hati lew cak lama sunat to sunat arai niat wayang rai. Dan lepas subuh ni tak boleh kita ada sembahyang sunat. Lepas subuh tak ada sembahyang sunat. Sebelum subuh dan sunat qabliyah, sunat sebelum sahaja, sebelum asar dan sebelum subuh. Dah ada. Lepas tu lepas asal, lepas subuh tak ada. Lepas tu lepas apa subuh semaya ke apa? Kena habis waktu subuh dulu. 10 minit. Habis waktu subuh kena contohnya. Maka kena 5 minit. Kena 10 minit, 20 minit. Masuknya waktu isyrak. Maka kita semaya isyrak hak tu ialah. Tak boleh. Lepas tu pula pukul 8 tu semaya duha pula. Itu saja. Wallahu a'lam. Salah mabokkan ti sami kelawa paraya chop ang het pun meung kap na sao khong sami tu wa pen kan riha mai. Kita kata supon ngamuk nakai yo. Deh, duk dakwa gitu ini tak adi. Tak adi tu. Deh. Karena riha ni adalah lafaz kinayah, lafaz sorah. Deh. Lafaz kinayah. Lafaz sorah ni. Belakang mung ni, belakang ni supaya dengan belakang mek, belakang adik, belakang mak nak atau bagi zihar tu. Deh. Dan muka misal, lingung lah, tangan, jari, semua tu. Supaya tu bagi zihar. Lepas tu lafaz sorah, lafaz kinayah. Deh, lafaz kinayah ni ada lafaz hotok stok sorah ke bagi. Ni ada pun hak kita kata, supaya dengan mak nak mung. Deh. Pada pihak ke apa kita niat atau kecek setara royak gitu, royak gini, hak tu tak apa tu. Tak ada apa tu. Bagi kerana ada sebab kerana golain ke bagi. Kerana dalam hati kita ni tak ada niat kot tu dah. Ilah fakir naik kena niat. Jadi tak ada niat serupa dah. Serupa pada pihak pada pihak gapo saat ni tu dah. Pada pihak deh. Tu pun kita tak deh, kita tak ada kata support dak kan deh. Tu orang panggil lafaz kinayah ada apa. Deh kita ada kosak kot tu kalau ada. Kalau ada kita tak ada kata.
tak ada sebut serupa dak. Back to saat ni tu tak ada huruf ke bang, tak ada sakup huruf, tak ada kata banding ke, tak ada gapo, ya tak ada juga. Mak mengano? Back to. Ya tak ada sebut dak lapar. Maka pada ketika tu tak ada juga. Zihan ni iaitu Tuhan sebut alladzina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahrir raqabatin min qabli an tamassah. Okey banding deh bining dengan mok hak ni tu. Nah. Banding bining dengan mok hak ni tu. Deh. Maka itu tu jadi zihar bang. Ya banding. Kalau tak banding tak apa. Deh, jadi ingatlah hati saja. Tapi tak ada banding. Deh. Ya kena banding tu baru tak leh. Ada pun ya tak ada banding apa. Nah. Pahak ni tu dia ingat. Deh. Supa apa ni kata adalah sek apa. Atau adih ni ni. Wallahu a'lam. Ustaz tang wala lek wan ti duai kap. Insyaallah lah. Ti petani dia yin siang sam mun kan. Ya ada gitulah. Bri sat oun kha rang phan thanakan somut 100 tae pho rao pai kut hin ngun nai thanakan 110 baht. Suan ti leuai 10 baht khue ngun rebo pao kap. Oh, ni kena pergi cek tanakan lah, kata duit po. Takut ya wui. Dah, kena pergi cek kata duit kapo, itulah. Dia tambah pisau kat puan nong sao. Dah. Ban dia akan put aurat dosa main. Dah. Pisau kat puan nong sao. Dah, ni kena kakak ipa, abai ipa bangi, mai kiau. Dah, tak kena reno dia. Bila tak kena reno, maka dia kena tudung aurah. Dah tudung aurah, nak kecek dengan dia buah sama sore pun tak leh. Dah, dia tak ada kena kena kakak ipar di ipar ni. Tak leh buka aurah. Kalau boleh buka aurah ni apa ke? Itu yang sebut ke? Kulil mu'minat. Yagdudna min absarihinna wa yahfadna furu. Wa yahfadna furu. Apa ni? Kulil mu'minat yagdudna min absarihinna wa yahfadna nafurujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa liyadribna bi khumurihinna ala jubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna malaka kepada suami au abaihinna, ayah kita tak apa, au bu'ulatihinna tua tak apa juga, au ikhwanihin, au abnaihinna atau anak kita tak apa, au abnai bu'ulatihinna tiri. Kalau kita tidur dengan pak ya dah. Au ikhwanihinna atau saudara kakak abai kita, au abna ikhwanihinna atau anak saudara, au abna akhawatihinna anak saudara juga. Au nisaihinna atau sama retina, au ma malakat imanuhunna hamba. Au tabi'in ghairi ulil irbati minar rijal. Orang hendak turun tabi'in, hendak turun duduk. Awi tiflil ladhi nalam yadharu ala waratin nisa. Nah. Dan. Nah. Okey. Budak seperti juga. Maka. Mok nakai, nak nakai. Ya tak ada. Tak ada tu. Nah, apa ni. Apa ni. Aku ipar ni. Maiki. Tak ada. Sebab kita nak jaga aurah. Nak jaga belakang. Wallahualam. Nak duduk sekali tak leh. Sungguh kena sewa lain. Duk rumah suku. Lepo cacin, alhamdulillah. Ya, internet lah. Internet. Selama bosu kong kap bat. 0% dah mai. Kita beli. Dah beli dengan bat. 0%. Bat kredit. Dah. Tak ada hak gapo. Dah. Bat kredit ni ya bergetar. Dah bergetar lah, tak ada nak bayar lebih tak apa. Dah kerana dia bergetar bang. Bergetar kita tak bayar lagi.
Dah, kita bergetar, kita bayar duit. Dah, kita bergetar dengan duit tanakan. Dah. Ada ada duit kita ada sendiri dalam itu. Maka ya hak selalu tak apa. Bayar dengan bak tu tapi dia panggil kalau ada bayar lebih ke apa semua maka jadi rebahlah. Ustaz tang wela kapan tidur dai mai kap banti kau bok wa pen klip deum. Dah. Tengok ramal lek belakang. Ramal lek belakang tu kita buat suku-suku. Dah ramal tu ramal ni tak sam ramal lek belakang. Dah ni ramal Turki, Ayah Sofia apa ni Blue Mosque. Dah. Masjid Biru depan Ayah Sofia. Dah. Ada apa tu tapi insya-Allah nanti nak buat. Ya kita pakai Prism Live kan. Bila Prism Live kita nak tak tangka lek belakang apa semua ya tak boleh tulis banyak. Dah dah lebih. Ya kita tahu ada mi kun hai kong kin ma. Rau hen kong lew ajian rau kin dai mai. Ta rau kin rau japin arai mai. Kon japin tong an arai. Oh kita mak nak makan mutah ada apa tu mutah boleh di perasa kita sendirilah. Bismillah ya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardu wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim majhatuh. Lama tahajud perangkap sami dai mai babah mai tahajud kali bini Allah mawlana sebab hadis saya baca tadi ke. Nah. Rahimallahu ra'an. Tuhan rahmah pada seorang qama dia bangun semaya malam minal lail malam tu nak semaya wa aqadha ahlah gerak bini dia. Nah, dia gerak bini semaya sekali. Lepas tu pula tahajud sekali, doa sekali. Oh, waktu malam benarlah. InsyaAllah, Tuhan berkat di rumah tangga tu. Apa beza niat gadai dan niat heboh? Niat gadah ni. Itu dia gadah ni. Ya suku. Iaitu kita pergi bertahun duit orang. Lepas tu kita letak barang. Itu panggil gadah. Tak. Kita nak bakar duit 100 ribu. Ya tak percaya. Takut kita tak boleh bayar. Tak. Mah dia. Dia nak bakar duit. Kita tak. Gadah tak bagai mah. Tak. Kereta atau mutu lah. Bila. Ya. Tak nak bayar. Maka kita jual lah bagai hak ni. Kita ambil duit kita lebih. Kita tak klik dia. Itu gadai. Tapi heboh-heboh ni duit betul. Heboh-heboh ni. Kita duit. Supaya kita heboh bagai. Kita duit bagai dia lah. Itu sahaja. Wallahualam. Rau tambab kap sami yuk mak. Sami siya ciwit rau mai tandai ko maaf. Jat tam yang ngai hai pun bab. Nah. Kita saat ni tu. Nah. Kita buat. Tuk laki saat ni tu. Nah. Kita tak ada maaf lagi. Nah, lepas tu dosa banyak. Kita minta apun dia. Minta Tuhan apun dosa dia banyak. InsyaAllah akhirat esok. Ya kita tengok dosa dia tak ada. Maka bila dia tak ada hal itu. Dia kata pergi. Ya dia tolong minta ui. Maka Tuhan. Malaikat ayat tu kita tolong minta ui. Maka dia maaf lah. Bagi kita nak buat salah pada dia. Dan yang kedua pula kita buat kebaikan untuk dia. Kita buat kebaikan untuk dia. Sedekah lah. Buat makan. Buat apa. Maka akhirat esok kita tengok pahala mari mana hal ni. Dah. Maka pahala ni atau bini buat. Maka pada ketika ya maaf salah kita insyaAllah. Kena buatlah tu. Rajak yu nasakum timikun. Timikun hintang. Yutasanak tang. Jak rau yang ngai. Mahi talakkan. Dah. Ya orang lain tak ada mimpan haka apa ahli. Tasanak lain-lain. Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i. Mai mimpan haka tu haluk. Dah orang ada. Hak mazhab lain. Hak jadi masalahnya Wahabi sa ya. Tasanak Wahabi ni masalah karena Wahabi mi amrak orang lain. Tu ya. Ya panha bukan panha kita. Mazhab pak dulu ada panha apa ke? Saya duduk ngaji dulu ni sini apa ni mazhab lain sini mazhab lain. Tak ada panha apa ke? Tapi berkata Wahabi mari mi panha dah karena Wahabi mi amrak orang lain. Tu ya. Panha duk juga Wahabi ya bukan panha juga kita. Situ ya. Dah tasanak Wahabi ni panha sikitlah. Dah. Karena ia mai yang rap hok lain. Kalau dia kata dia mau lain kena.
kita berkena, demo sah kita sah, cep. Habis tarat tu jelah. Wallahu a'lam. Prom tilamat mi khun meo rao tong sak ru ke au khun meo ting. Kita waktu baik sapu-sapu ketak tak tu baik cukup dah tu. Deh. Bulu-bulu kucing cuma-cuma. เราจะเลือกนายกอบต.มีผู้สมัครผู้ชาย 2 คนมีผู้หญิง 1 คนแต่เราเลือกผู้หญิงเป็นนายกได้ไหมนะบุนอดิมนอคิลาฟอุลามะกะตะสตึงอุลามะนายกตีนอนี่ตะละยะดิฮอกทัวกะลิตะละยะดิฮอกทัวกะลิตะละยะดินายกนายกซานอลายุฟลิฮุกอมันลายุฟลิฮุกอมันวัลลาวอัมรุฮุมราอะตันดัสบุลาดิตะจายะซาตุกาวปิลิฮะกะตีนอจะดิในฮัวนาฮัวนาวะนอจะดิกาโจจะดินายกรัฐมนตรีจะดิฮอกนึง Di patah nanti padi contohnya, tu hak tu ni khilaf ulama. Kata setengah boleh hadi, kata setengah tak boleh hadi. Maka terserah pada tempat kita masing-masing lah. Assalamualaikum Ustaz, berkenaan dan zihar tadi, bagaimana pula jika seseorang suami itu jahil, tak tahu kata benda tu salah, apa hukumnya? Dia tak tahu langsung, tak tahu kata benda tu jadi zihar. Maka bila dia tak tahu langsung, tanya yang ngaji dia tak ngaji. Nah, kalau dia tak ngaji, maka itu taksir. Taksir ni orang panggil botprong dia sendirilah. Atau orang panggil cuai dia. Bila cuai dia, maka jadi sebuah zihar juga. Nah, maka dia kena bayar lah sebelum jimuk. Kalau yang ngaji dah tapi dia tak tahu hidup ngaji, maka jahil, maka dimaafkan dia. Karena dia jahil, dia tak tahu dalam keadaan dia cari ilmu dah. Itulah sahaja. Wallahu a'lam. Meliang kong me, kong mie kap rau, samad, salam, dah mai. Meliang kong me, mie. Nah, meliang kong mie. Mok tiri, bini kita, tak kena kena kita. Nak ingat je bukan tua kita. Dia mok tiri bini kita. Kita nak salah dengan dia tak boleh. Tak ada kena-kena lah. Wallahualam. Fang babo tirai top. Kamtam tirai cop. Man. InsyaAllah. Amin. Puyipin pun enam hukum yang raya. Kita royak dah retina tak boleh jadi pemimpin. Hak sakali itu hak ittifak ulama. La yuflihu qaumun wallaw amruhum ra'atan. Tak jaya seorang pilih ketua pemimpin besar tu retina. Ada pun hak alih-alih ni khilaf ulama. Dah. Jadi nayuk, jadi po'on, jadi kapur semua. Ini khilaf ulama. Bila khilaf ada apa lah. Tengok tak ada air. Serah pada kita masing-masing. Nah. Rau tambab to sami, rau ko maaf tuk-tuk yang. Tapi rau mai dai bok, tapi lah yang. Rau ko maaf wan ni, prung ni, sami siya. Tahu wa, Allah apai mai. Nah. Kita minta maaf sokmu. Maka kita tak ada wayak salah gitu ini. Tak apa, dah cukup dah tu. Dah nak bila, tak nak bila banyak. Dah maka kita minta maaf dah. Dia pun maaf dah tak apa. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kamu hai suami, tu hasbu ya ayyuhalladzina amanu. Wa hayya berima inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Tok laki semua ni. Orang berima. Bini-bini dan anak-anak tu seteru kamu. Kerana wak kamu tu sibuk. Tak boleh wak main ibadat dan sebagainya. Kadang-kadang dia kata kepada kamu macam-macam. Maka kena ingat Tuhan tu tahu satu fa'il dan Tuhan kata wa in ta'fu jika kamu maaf wa taghfiru dan kamu aku kamu apung wa tasfahu wa taghfiru dan kamu jang apung fa innallaha ghafurur rahim. Maka Tuhan apung dosa kamu insyaallah. Nah tok laki kena apunglah bini kita. Salam apa po dia kan kap kun la me ja sia nam lamat mai krap. Apo tu lo me lain tok jatuh. Orang panggil adik beradik sepok adik kita kakak kita tu tak yatuh eh tak yatuh hudu aurah supo tu supo kakak benar tu kakak sepok semok cabar kredit rebat first choice ซื้อ ทอง โดย ไม่ มี ดอก เบี้ย ได้ ไหม ซื้อ ทอง saat ni tak boleh kita beli sore dah beli emas saat ni tu kita nak beli sore tak boleh dah kena yadan biadin mas mislan bi mislin dah kena yadan biadin kena terima lalu sebab tu choice first choice ni kita sore maka pada ketika tu tak boleh. Wallahu a'lam. Lama Isra' lew to dua lama duha leh dah mai ya boleh. Nah, semaya Isra' patut semaya duha selalu. Di atas kau yang mengatakan semaya duha saat itu
Kena di atas sembahyang isyrak dah. Kalau boleh ya, kita ringgit sikit. Boleh 10 minit pula. Atau 20 minit, maka sembahyang duha pula. Dah, Wallahualam. Soang bina, aku lapar temen dia kan. Supaya, orang yang tak atas kat wudhu. Mek tu lapar lain, supaya tu juga. Adik kita, kakak kita tu. Dah, mek yang mati, boleh pakai saka belakang. Hak pok mati, ya tak boleh kerana pok suku. Taruh hak, rau payhamu, au papan, leo rau cek, au nam lamat, yang rai. Kaki kita patah, kita baru. Boleh hukar tak? Kalau tak boleh hukar, Nabi Tafam sahu alaiha. Mek esmaya, sapas itu sapu saja di atas tu. Lepas tu, tayamung. Itu saja. Kalau anggota wuduk, kita kena tayamung lah. Duduk di kaki, kita kena tayamung. Mek wuduk sudah siap. Kita sapu. Lepas tu, kita tayamung. Kena tayamung lah. Karena kaki wajib terbasuh. Tapi kalau di tangan, di muka, maka kita sapu saja. Nabi Tafam sahu alaiha. Sapu saja. Itu saja. Kena tayamung, tayamung tanah. Tak payah halih, ambil debu, tepuk, sapu muka wirata. Lepas tu tepuk sekali lagi, tangan kita. Dah wirata, sudah. Habis itu. Wallahualam. Apna sunat kanton dengan wajib mai, nama-nama, cahaya dah mai, leh dah mai. Kita ambil mani sunat. Mani sunat tak supa mani wajib, ia tak boleh hakak dafsah. Dah, ia tak boleh mahruh semaya, ambil wuduk suku. Kena ambil wuduk semula pula. Dah. Wallahualam. Kan ya sam krang leo kun doi mai teng ngan mai tua zina mai ye bila seorang sak ni tolak tiga patu pula cerai patu tolak tiga gi nikah semula tak ada Cina atau tak ada nikah orang lain dulu maka hak tu menyalahi hukum Tuhan hak paling besar sekali Tuhan sebut fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Maka jika dia tolak, isteri dia tolak tiga, maka tak boleh dia nak kembali tu hasbuk. Sehingga bini dia kena nikah dengan orang lain, selepas pada habis hadah dengan dia. Lepas tu habis hadah pula dengan orang lain, baru boleh nikah dengan dia semula. Fa'in tolakoha, kalau untuk laki yang kedua saat ini, tu tolak pula. Fala junaha alaihima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. Bila tu laki yang dua tolak habis hadah maka boleh dia nikah semula. Kalau dia takut hukum tu hawatil ka hududullah yubayyinu alikaumin ya'lamun. Tuhan kata itu hudud hukum tu tak leh langgar. Yang ni. Siapa pergi nikah tu tak sah semaya, tak sah nikah. Lepas tu pula nikah dia saat itu batil, tak sah. Lepas tu pula dia dok zina dengan bini dia. Kan dia tolak tiga dah. Jangan buat mudah tu. Kena menikah orang lain dulu. Rodpon yulau bayi pembentang ik day main. Kita duduk sore, lepas tu kita bayar lebih. Waktu tidak tahu lah. Bayar lebih nak cukup dah. Tak ada apa tu. Kalau kita sore dah. Lepas tu kita pergi hubung sore, wikot amuh banyak, korebo ke banyak. Maka itu haram, tak boleh lah. Kunti calung sama botol macek, namtan, daikin main. Kah babo. Pakak bagi saka lah nak pergi manis. Itu orang panggil riba. Orang panggil rasuah. Rasuah yang tak boleh. La'anallah rasyia, murtasyia, ra'isya. Itu yang nak orang rasuah, maka rasuah, orang bagi rasuah. Tak boleh dah. Babo kah kau tahu noy kah mencai kuning. Rapak jat cuai ngan po hai samret. Lek kau hai utang, hai kau tuk krang. Pua jat denungan hai sit. Ruam pai leo, ut pai 150,000 peraman nan kah. Tapi ngan mai samret. Pua kau tuk ying sia ciwit. Sekon, roh jat tam yang rai kah. Tau niat yang rai hai kau, pua hai kau pai di. Lek rau dai rap pula bun susut. Tau ni, mai kit mak leo. Kau nani, kit mak kah. Pua dai fang babo, ku hai apai kau. Bila orang lekat hutang kita sebenarnya, ia kena wak, sudah kerja saat ni. Wajib di atas dia, kena usaha, sudah lah kerja saat ni tu. Mengikut apa kita janji lah. Kalau kita janji dengan siapa sudah, maka kena sudah. Pasti ya wak tak sudah, kita mati dulu. Lepas tu, pia nak bayar, tak ada nak bayar, kita nak maaf. Tuhan sebut, wak ingkan atau usratin, dan apabila orang tu lekat hutang kita, dia tu susah. Fa nadhiratun ila maisarah. Kita nak tunggu dia senang. Wa antasaddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu sedekah tu lebih baik. Kita sedekah with dia. Melucukkan hutang. Itu molek lah.
Teh, wallahu a'lam. Anak saudara isteri dengan kita jatuh hudud tidak? Anak saudara isteri mai kia tak kena rena kita. Anak saudara isteri kita tak ada kena rena kita dah. Kena anak saudara kita sendiri baru jadi. Anak saudara isteri tidak. Jangan hidup sekali gapo semua tak boleh harai sebab orang jenis baik. Sebab orang suku lah. Tabat kredit rau hai kun un chai pon kong. Raja bab duai nai. Teh. Bak kredit kita, kita wui orang lain sore. Sore saat ni kena tengok lah rebo, ada rebo ke tak, ada rebo tak leh. Semua wa ta'awan albir wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmu wal udwan. Kita tak leh, kita nak sokong menuh tak molek. Kita sokong bagi molek saja. Tolong bagi molek. Apa hukum gadai getah tapi tak boleh hasil leh langsung. Memang gadai, gadai ni tak leh ambil hasil leh. Leh. Tak boleh ambil hasil leh gadai ni. Ambil tu orang panggil intifak bil marhun. Maka itu, iaitu rebo. Tak boleh ambil. Leh. Ha, kena ingat tu tak boleh ambil. Leh. Tak boleh ambil tu biasa. Nanti dia mau tunggu bayar hutang. Wallahualam. Kanti kara cakan cak leh tak meneng. Temikan make up ikasan. Lek mikan cari ngun hai kanak kamakan. Puh hai kan perambunan. Pan yang sab. Wah ngun ka tak meneng. Tidak rap telah dia nan haram hai. Kita rasuah, kita widya, kena tengok. Kalulah tamneng tu memang kita layak sungguh, kita boleh dah tapi dia tak jang sen. Dia tak jang mai sen yang ngai mai ngin ko mai sen. Tak widwi, dia tak bak tak sen. Tak leh kita. Kena widwi juga. Tamneng tu kita boleh dah. Maka hak tu tak apa. Orang ambil, kita wi tak apa orang ambil dosa. Dan dia situ pula. Situ dalam Quran ni kata, pensit hak kita dah. Kita boleh dah. Tapi dia tak sen kalau kita tak bayar. Maka kita bayar rasuah tu. Tak dosa kita, orang ambil tu dosa. Jadi kot tu. Yang kedua pula. Nah. Kalau lah bukan tamneng kita, bukan hak kita. Tapi kita suah, boleh kita. Maka kita rasuah dia tu dosa. Kita wui pun dosa, orang ambil pun dosa. Khijau kita lepas datu tu, tak apa hukum, tak haram. Karena khijau saat ni tu bukan gaji rasuah. Gaji khijau. Kita pergi khijau dah. Ulama hukum ke tak apa. Wallahu alam. Itu saya apa saya tengok fatwa tak kira lah. Fatwa ulama Arab. Fatwa dari antaranya ulama besar di Indonesia. Buya. Dah fatwa gitu juga. Wallahu alam. Raja qadha lama waktu langsung subuh dan imai. Dah kita nak qadha. Semaya lepas subuh boleh tak qadha? Boleh qadha. Cuma sunat tak boleh. Salama bomel yang kap luktit sami. Jat sian am lamat mai. Dah salam bapa mel yang kap luk tit sami. Dah orang panggil mel yang mok tiri. Dah dengan anak, anak tok laki, anak tok laki tak apa. Dah bila kita tidur dah jadi pun anak kita lah orang panggil. Hukumnya. Dah. Salam bapa yang sab wa ta su tong jak ru jamnam dai mai tong til lut jamnam. Ha dah. Orang okay, ada maha ni tu, maka dia tak ada ambil lah, tak boleh ambil, dia tak boleh bayar. Bila tak boleh bayar ni, kita pergi beli emas itu boleh tak? Ha, kita kena tengok kata emas ni ambil bihak atau bighairi hak. Dengan sebenar atau tidak sebenar. Nah, kalau lah tokeh saat ni tu ambil sebab gada, gada ni dia boleh jual, tuel boleh jual. Tapi jual saat ni tu, dia kena bayar klik pada tuel. Nah, duit yang lebih saat ni. Dia situ ya. Ha, maka, ya boleh ada, ya boleh jual apa ni. Deh. Cuma nantilah saya nak tengok sekali lagi bab mana benda ni. Tolak 3 itu kalau kerang di awal, tolak 3 kerang tu tolak 10 dengan tolak nikah 3 kerang. Tolak ni tak kira awak sekali 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 3 kali jatuh 3. Tolak 4 kali jatuh 3, tolak 1 juta tak 3, tolak 1000 1 juta. Ini ijmu ulama, semua saat itu jatuh semua. Deh. Mereka mazhab Wahabi saja dia kata kena tolak saat ini kena sosa. Dua sekaligus tak adi. Tiga sekaligus tak adi. Sebab tu saya sebut talaku maratan. Maka ulama tak ada pihak katalah tu. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Semut warausu tong ma 20,000 bat. Lep au ma kai pon hai luka. Nah, 25,000 hukum yang rai. Terima kasih. Kita ada oyak dah kata jual sore mah tak leh. Karena mah ni syarat nak jual ni kena yadan biadin. Kena terima selalu. Kobak lalu bayar cash. Deh, itu saja. Bila kita jual mah dengan suara jadi riba. Walaupun harga tak lebih sekalipun. Wallahualam. Semut pusamak hanggen rau. Aungenan apa yang tamprayut. Persuan ruam daimai.
Bila ya orang saat ni tu duit pada kita, maka kita tu pergi buat untuk duit untuk suan ruang boleh ke tak? Dan bila duit saat ni tu kita tak boleh makan, duk kita itu tak ada duit klik, kena pergi buat suan ruang lah. Kan duit tu duit tak boleh. Nah, ha. Ha, itulah sahaja lah. Ha, terima kasih semua yang masuk. Jangan terlupa kod like, kod titam. Siapa nak suat doa, auradus salawat wa ad'ayatul munasabat, maka sila inbox mari. Dah. Ha, dan kalau ada soalan tu boleh inbox mari juga. Lepas tu pula, jangan terlupa kod like, kod titam, kod share. Jangan terlupa Malaysia, klik like, klik follow, klik share. Dan insyaAllah berdoa semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari segala penyakit, penyakit COVID khususnya. Tuhan murahkan rezeki dan Tuhan mempermudah segala urusan kita, dan kita boleh dapat menjaga perintah-perintah Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak saja hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.